Untuk pecinta Blackpink di luar sana, jangan judge aku ya. Aku hanya berusaha jadi Lisa. Kemang, kita sampai kami itu beda-beda. Itu bahasa apa? Bodo amat. Karena kemarin ternyata kita kan ngerekamnya pakai karena ini videonya blur semua karena kita nggak ngerti ini juga udah mungkin agak rusak apa kita nggak ngerti nggak tahu, jadi kita retake bikin video lagi. Make up dulu ya, kalau kalian mau lihat settingannya tuh kayak gitu, pakai kamera sekarang yang biar di kamera kecil kayak anak kecil buat masalah kemarin ya. Emang udah harus pakai kamera itu doang kayaknya ya untuk ngetek konten. Iya, semoga aja dapat rezeki yang banyak lah. Bisa buat beli kamera lagi yang merah konten yang benar. Amin. Kecil banget. Jadi makeup apa aja sih kak yang dipakai? Yang dipakai banyak sih, cuma memang biasanya gue bisa kalau konten, kalau makeup keluar, buat kelas, buat wow. Kalau yang konten yang kayak gini lebih ke yang warna-warni gini nih tuh, warna-warni kan, warnanya banyak banget. Nah, ini juga ada yang shadow warna-warni. Itu sih sama glitter, sama concealer. Dia nggak terlalu makeup yang nggak terlalu ini loh, nggak terlalu detail gitu loh makeupnya, karena kan emang buat video doang kan, jadi nggak perlu yang detail banget. Oke. Paling penting foundation, concealer, contour, sama eyeshadow warna-warni deh. Bisa dikreasiin apa aja. Apakah aku sudah seperti Selena Gomez? Bikinnya dengan sangat mudah. Super simple. Ini lipstick dulu ya. Lipstick yang warnanya merah. Melia. Kali ini aku mau berganti menggunakan lipstik yang kemarin kita buat. Jadi siapa? Jadi Lilis. Jadi Lilis. Akhirnya Lilis is back. Ini dia week yang kemarin kita udah buat. Bismillahirrahmanirrahim, semoga jadinya enggak aneh. Karena dipakai Stabilo ya jadinya. Stabilonya tuh enggak kering, coy. What? Cakep sih. Kan? Bagus sih bawahnya. Udah berbentuk. Ya, tinggal depannya doang. Coba lihat. Untuk pecinta Blackpink di luar sana. Jangan judge aku ya. Aku hanya berusaha jadi Lisa. Kenapa? Poninya kaku banget, oi. Kaku banget tuh pon.
poninya, tinggal poni doang, ya kan? Poninya bagus, potong aja lah. Iya, tapi potongnya tuh bingung. Bos, alisnya kepotong. Udah gak punya, mohon maaf. Cakep. Udah bagus. Udah akhirnya berubah jadi Lisa. Lis. Anak durhaka, Lilis. Ini ada rambut, Lis. Gunting. Mohon maaf, itu rambut gua. Gunting ya. Kita mau mengganti warna eyeshadow-nya Lilis. Bisa. Kayak diganti nih ya doang ya. Eyeshadow aja. Soalnya Lisa kan juga makeupnya tuh mukanya kan ke barat-baratan kan. Gak terlalu yang Korea banget. Masih play nih. Ya. Jadi ini dia enggak kuat namanya. Pokoknya dia di sini. Ya Allah, dia tumbang, nggak bisa lagi. Ya udah, ambil lagi yang baru. Ini kenapa kak? Maaf, banyak semua. Ya iyalah. Itu masih bisa pink-pinknya. Bikin lagi ya. Makan bisa. Apa sih? Masih ada 2 look lagi. Semangat. Pam-pam, ice cream dong, kenapa pam-pam? Oh, ini baju aku juga dibikinin sama mama aku. Wow! Lucu ya? Lucu kok, mama aku yang buat. Ice cream,
lupa lagi ya. Bentar, pipis dulu, gue belum pipis dari pagi. Apa ini, Bu? Bikin makeup Lisa. Kok Lilis lagi sih? Eh, salah. Siapa? Bu Jejen. Anjay, Jenny. Jen, nanti keramas ya pulang-pulang. BTW, bikin konten tuh udah mandi belum sih tadi? Dia adalah manusia yang gak pernah mandi. Jen. Nyaman, Teo. Jen, kapan datang ke Indonesia, Jen? Aku ke siapa jauh, siapa? Kemang, kita sampai kami juga beda. Itu bahasa apa? Butuh amat. Jen mau tanya, kok make up sendiri Jen? Kacang harus beresio. Kesepadan karena hingga seperti sapio. Atau kan seperti ayo yo. Soalnya ini semua sebelah lo. Dan nanti semua sebelah hari lo. Sampai jumpa. Ini Jen, selesai Jen. Iya, aku cepet ya. Jen, selesai. Selesai. Annyeonghaseyo. Sedahana samnida. Gamsahamnida. Bodoh amat. Okay guys, itu dia segelintir keseruan bikin konten ice cream challenge yang gue lakuin tadi dari jam 10 pagi. Sekarang udah jam 5:30 sore. Dan kemarin juga sempat bikin tapi gagal semua, bahkan sampai bikin krimnya juga gagal, tapi nggak apa-apa, itu namanya perjuangan kan, kita nggak tahu kalau belum pernah gagal. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa juga komen kira-kira kalian suka nggak sih kalau gue bikinin video-video behind the scene makeup challenge lainnya. Komen ya di bawah. Oh iya, jangan lupa juga klik tombol lonceng untuk dapetin update-update video terbaru dari gue. Karena gak cuma behind the scene, gue juga bikin vlog dan juga gue bikin tutorial make up. See you in my next video. Keep glowing everyone. Annyeonghaseyo. Ih, apaan sih? Ih, kelamaan. Satu-satu lirik layar tuh bisa. Ice cream.